PM yang kita jalankan pada bulan Mac dulu. Okay, so kalau bagi sesiapa yang ada buku ni, dia boleh refer dekat soalan muka surat 11. Okay, dekat soalan muka surat 11 ada 3 soalan yang berkaitan dengan penetralan. Okay, ini adalah topik form 4 yang mana dalam topik ni student, ramai student yang dalam calculation tu ada tricky-tricky. Yang malam ni cikgu nak beritahu tricky ni kat mana. Kadang-kadang pernah tak ibu bapa yang experience bila anak ambil exam, selalu kita tanya anak macam mana exam macam ni, exam hari ni. So ramai pelajar-pelajar sendiri kadang-kadang dia kata okay, boleh jawab, senang. Itu jawapan-jawapan yang selalu yang kita dengar. Tapi selalunya bila soalan-soalan yang kita rasa, anak kita rasa senang tu, dia ada tempat yang tricky sikit yang dia tak sedar sebenarnya dia tengah buat kesilapan. Contoh dia adalah soalan yang ditunjukkan dekat sini. Okay, so keyword dekat sini, kalau cikgu boleh start eh. Keyword dekat sini, bila dia bagi tindak balas antara asid. So kita perhatikan asid dekat sini eh. Ini adalah HNO3. Yang ini adalah asid nitrik eh, adalah asid kuat. Bertindak balas dengan barium hidroksida. So bila nampak perkataan hidroksida ni, sebenarnya ini adalah alkali ataupun alkali. Dia sejenis base. Okay, so tindak balas ini yang diberi ni asid campur alkali. Kita akan dapat yang ini adalah garam plus dengan air. So nama tindak balas yang berlaku yang cikgu tunjuk dekat sini adalah peneutralan. Okay, dekat soalan ni dia kata dia bagi information dekat kita 10 cm³ larutan barium hidroksida. Kalau cikgu boleh tulis barium hidroksida, sekarang ni dia bagi 10 cm³. Isi padu eh. 0.1 mol DM negatif 3. Maksud dia ini adalah information bagi barium hidroksida. So yang ini ni adalah kepekatan bagi barium hidroksida lah. So kita tulis balik kat sini 0.1 mol DM negatif 3. Ada dua information eh untuk barium hidroksida. Yang pertama adalah volume. Lebih lah volume. Yang kedua adalah kepekatan. Di kepekatan tau, M ataupun kemolaran. Dititrat dengan asid nitrik 0.1 mol DM negatif 3. Maksud dia asid nitrik yang diberi kat sini, information yang diberi adalah dia punya kepekatan 0.1 mol DM negatif 3. Okay, so sini adalah M. Okay, soalan kata jika bacaan awal burette adalah 10 cm, so berapakah bacaan akhir untuk burette? Dekat soalan ni ada dua step yang kita kena buat. Step yang pertama yang cikgu nak explain first adalah step calculation, yang mana ramai student boleh jawab dekat step yang pertama, soalan calculation. Okay, so first step eh, step 1. Cikgu tulis step 1. Step 1, apa benda yang kita kena buat? Kita kena tahu dulu berapakah isi padu asid yang diperlukan untuk nak neutralkan benda ni. Kita nak tahu isi padu asid ni sebenarnya berapa. Step tahu, step 1 kena tak kira isi padu. Okay, macam mana nak kira isi padu? Kita akan guna satu formula dalam peneutralan, iaitu formula dia adalah MAVA over MBVB is equal to A over B. Okay. Okay. Alright, kita masukkan information eh. Step 1 ni, cikgu boleh cakap semua orang boleh jawab dengan betul. Unless dia tak ingat formula lah. Okay. So MA, kita tengok satu-satu eh. MA, M ni adalah kepekatan. MA, sini eh. A tu adalah asid, B tu adalah base. Alright, MA ni kepekatan asid diberi 0.1. VA, VA ni kita tak tahu. VA ni tak tahu, cikgu letak tanda soal. Okay, MB, kepekatan base. Ni eh, MB 0.1. VB,
volume of base dekat sini ada 10. Just letak je. Okay. A adalah nombor di depan asid. Nombor di depan asid. Dekat sini asid, nombor depan dia yang ini. So yang ini adalah A. So A kita adalah 2. B kita nombor di depan base. Ni base, nombor depan sini. So sini adalah B eh. So B kita adalah 1. Okay. So kita masukkan dalam persamaan ni 0.1 darab VA bahagikan dengan 0.1 darab 10 samakan dengan 2/1. Kita balik sini 0.1 darab VA over 0.1 darab 10 sama dengan 2/1. Okay. So dalam kes ni darab silang. 0.1 darab 10 dapat 1, darab 2 dapat 2. 0.1 VA sama dengan 2. 0.1 VA sama dengan 2. Okay. So final answer VA sama dengan 2 bahagikan dengan 0.1, kita akan dapat 20 cm³. Okay, ramai student bila dia dapat yang ini, ni attention dekat parents dan juga semua student yang menonton eh. Bila dia dapat jawapan dekat step 1 ni, ramai student yang akan jawab sini terus 20. Sebab dia rasa macam ni 20, ni 20, dah terus jawab. So bila kita tanya kat dia, okay tak hari ni boleh jawab tak? Boleh jawab, senang dapat jawapan. Tapi yang ini salah. Sebab ramai orang tak perasan soalan tanya sebenarnya dia kata berapakah key dia kat sini? Berapakah bacaan akhir bagi buret? Maksud dia, dalam soalan, kalau cikgu boleh lukis. Kalau cikgu boleh lukis kat sini, sekejap eh, terbadam dulu yang ni. Bila dia kata bacaan akhir untuk buret, maksud dia soalan tanya macam ni. Sekejap, ada dulu ni. Nak lukis buret tu bagi faham. Okay, tengok eh. Ni buret. Okay, ni buret lah. Sementara cikgu lukis buret ni, yang menonton tu boleh komen dekat bawah. Boleh komen dekat bawah ada tak anak yang nak SPM. Boleh komen dekat bawah. Ataupun yang menonton cikgu, pelajar-pelajar SPM yang nak SPM lagi 3-4 bulan ni, boleh komen juga kat bawah. Kalau ada soalan berkaitan dengan every topic yang rasa nak tanya. Okay, kejap lagi cikgu akan baca soalan tu. Right? So ini adalah buret. So dekat buret ni, okay, kalau cikgu boleh lukis eh, supaya kita dapat faham apakah maksud soalan ni. Okay, so ini adalah buret. Okay. Katakanlah kat atas ni tadi, dia punya situasi dia macam ni eh. Dekat atas kita letak tadi adalah asid nitrik lah. Asid nitrik HNO3. Okay. So yang dekat bawah ni, yang ni tadi dia letak apa? Larutan barium hidroksida. Okay. So yang ini adalah base ataupun alkali. So aim kita dalam soalan ni adalah kita akan titrate, kita akan titratkan. Titrat tu kita titiskan setitis demi setitis asid nitrik ni ke dalam larutan barium hidroksida. Kat sini of course dia akan ada penunjuk. Penunjuk boleh guna sama ada phenolphthalein, methyl ginger ataupun penunjuk universal pun boleh. Okay. So dalam kes ni bila kita aim kita daripada asid ni, kita nak neutralkan benda alah ni. Okay, so sekarang ni soalan tanya, berapakah bacaan akhir untuk buret? Alright, dalam calculation kita, kita tahu asid ni akan jatuh dalam ni sebanyak 20 cm³. Macam mana cikgu tahu ni? Kan kita buat calculation tadi yang tunjuk kita nak kira berapakah VA. VA tu adalah volume asid. Ini adalah asid.
yang jatuh dari atas ni pergi kat bawah. Ni semua acid. Acid mula-mula kat sini. Okay. So soalan kata bacaan awal bagi biuret. Maksud dia adalah waktu awal-awal biuret dekat sini bacaan dia 10 cm3. Sekarang ni kita tahu asid nitrik ni dah jatuh kat bawah ni, dah turun kat bawah ni sebanyak 20. So kalau cikgu boleh lukis kat sini, asid tu dah turun sebanyak 20 cm3. Soalan tengah tanya, berapakah bacaan biuret dekat sini? Tanda soal. So ingat, untuk biuret dia punya bacaan dia lagi ke bawah, bacaan dia semakin besar. Okay, maksud dia kalau kat sini 10, kalau kat bawah ni 11, 12, 13, 14, semakin besar. Jadi kalau 20 cm ni dah turun masuk bawah ni, so berapakah bacaan akhir yang berada dekat sini? Kita kena ambil bacaan awal tadi 10. Okey, cikgu tulis 10 ni adalah bacaan awal. Okey, kita tambahkan dengan isi padu asid yang turun kat bawah ni. Ni semua dah keluar kan? Masuk sini. Okey, tambahkan dengan 20 cm. Ini adalah asid. Jadi bacaan akhir adalah 30 cm3. Okay, so jawapan yang tepat dalam kes ni adalah B, boy. B betul. Okay. Okay, so soalan dekat sini ada 3. Okay tak? Soalan dekat sini ada 3. Cikgu dah jawab 1. So untuk satu lagi soalan, soalan yang kedua ni cikgu dah jawab semalam. Jawapan dia adalah A. Siapa yang belum menonton soalan, cara nak jawab soalan yang nombor 2, insyaAllah nanti kita akan playkan semula video ni dalam kita punya Facebook group Kuasai A Plus Kuasai A Plus Sains Tulen SPM. Sebab dalam kepala ni duk teringat nak score SPM. Okay, so boleh komen kat bawah yang berada dekat Facebook untuk join kita punya Facebook group Kuasai A Plus Sains Tulen SPM, supaya dapat menonton macam mana cara nak jawab soalan yang kedua. Okay, so kita tengok ada soalan tak yang cikgu kat YouTube gelap. Okay, dah tak gelap rasanya. Okay, so okay, yang berada dekat Instagram pun, kalau ada soalan yang nak tanya, boleh just komen dekat bawah. Okay, untuk Aina Fariz, dia cakap dia struggle untuk nak faham bab 2 form 5. Okay, untuk bab 2 form 5, tajuk dia adalah sebatian karbon. Sebatian karbon, key yang paling penting dalam sebatian karbon adalah kamu kena tahu ataupun kena ingat proses-proses untuk nak menukar, untuk pertukaran daripada alkana, alkohol, asid karboksilik dan juga ester. Ada 5 siri homolog ataupun kumpulan dalam sebatian karbon tu yang wajib kamu ingat. Alkana, alkena, alkohol, asid karboksilik dengan ester. Dia tak susah pun, senang je sebenarnya dalam bab 2 ni. Cumanya rasa struggle ramai orang dekat bab 2 selalunya. Yang pertama dekat isomer. Isomer dari segi penamaan. Okay. Yang kedua adalah bila masuk asid karboksilik dan juga ester. Sebab struggle ramai orang juga dekat bab 2 tu adalah dia tak tahu macam mana nak hasilkan ester. Contoh, bila etanol bercampur dengan asid butanoik, apakah nama ester yang terhasil? Dan macam mana cara nak melukis ester yang terhasil tu? Sebenarnya orang struggle kat situ. Okay, terpusing sikit kot. Alright. Okay, so Arnajid, cikgu saya nak minta penerangan berkaitan dengan tindak balas pengoksidaan alkohol kepada asid karboksilik dan berkaitan dengan keadaan dan reagen yang digunakan. Okay, so yang berada dekat Facebook sebenarnya,
Kalau sesiapa yang menonton cikgu yang berada dekat Facebook, kalau ada anak yang struggle dengan subjek sains student, especially bagi kimia, maths ataupun physics, boleh layari kita punya website nakscorespm.com untuk dapatkan info-info berkenaan dengan apakah solution yang kita boleh bantu. Dan juga dekat situ kita ada bagi satu e-book secara percuma. So e-book kat situ sebenarnya adalah soalan-soalan trial SPM past year, last year dan last 2 years. So daripada soalan-soalan e-book tu sebenarnya kita, saya sendiri banyak explain macam mana cara nak jawab. So macam mana cara nak dapatkan e-book tu, e-book yang buku ni sebenarnya. Mungkin tim boleh tolong kita untuk komen dekat bawah. Just layari kita punya website www.nakscorespm.com. Cikgu nak jawab ada satu soalan, siapa nama dia? Arnajib ke? Okay, kita pergilah sekejap memandangkan ada dua orang tanya berkaitan dengan, beberapa lah orang tanya berkaitan dengan sebatian karbon. Bab 2, sebatian karbon ataupun karbon compound Okay, kita fokuskan dekat mana tadi? Ada yang tanya alkohol. Alkohol. Okay, kita nak tukarkan dia kepada asid karbon. Asid karboksilik. Right. Okay, daripada alkohol, untuk kita tukarkan dia kepada asid karboksilik, okay, dengar ni, kita akan tambahkan dengan larutan kalium berasid. Kita boleh guna larutan kalium manganat 7 berasid ataupun larutan kalium dichromate 6 berasid. Alright, cikgu ambil contoh. Katakanlah kita ada etanol lah. Okay, sebelum cikgu pergilah kepada contoh ni kita recall dulu apa nama dia? Formula am bagi alkohol dan juga asid karboksilik. Okey, untuk alkohol, formula am dia adalah CnH2n tambah 1. Dua-dua ni ingat dia kawan, geng. Geng tu maksud dia, ni pun sama. CnH2n tambah 1. Kawan, geng. Benda yang sama Beza dia adalah alkohol kat belakang ni dia ada OH. Sementara asid karboksilik dekat belakang ni dia ada COOH. Contoh. Okay. So sekarang ni etanol, cikgu ambil contoh alkohol, etanol. So formula dia adalah mama it. So karbon ada 2. Jadi dari segi formula cikgu akan tulis C2 hidrogen akan jadi darab 2 tambah 1. So darab 2, 4 tambah 1 adalah 5. Then kita terus letak OH dekat belakang. Ini adalah etanol. Okay. So etanol sekarang, katakanlah cikgu tambah dengan KMnO4. Cikgu tulis kat sini, KMnO4. Larutan kalium manganat 7 berasid. Berasid tu maksudnya dia ada H+. Sebab itulah kita sebut asid. Asid, semua benda asid kan dia ada ion hidrogen dekat sini. Okay, jadi apa yang berlaku sekarang? Cikgu suka cakap analogi dia macam ni. KMnO4 ni, H+ ni, dua-dua ni,
function dia adalah untuk supply oksigen. Supply dalam bahasa Melayu apa eh? Untuk supply. Apa dalam bahasa Melayu? Untuk supply. Faham eh? Supply untuk supply oksigen. Maksudnya dia ni bagi oksigen untuk bertindak balas dengan benda lain. Okay. Disebabkan oksigen ni datang daripada benda alam ni, then cikgu akan letak simbol dia adalah begini. Sekejap. Tak, pergi sikit. Oksigen. Simbol dia begini. Okay, so ingat macam ni. Tugas dua benda alam ni, dia adalah untuk supply oksigen untuk bertindak balas dengan benda ni. Dan tugas dia orang ni adalah dia akan supply dua oksigen. Untuk yang kat sini. So, bila oksigen ni bertindak balas dengan etanol, kalau cikgu lukis struktur dia apa yang berlaku, nanti kamu akan nampak dengan lebih jelas. Tapi cikgu tak nak lukis lagi, cikgu just nak explain dulu. Bila oksigen ni bertindak balas dengan alkohol, dia akan menghasilkan asid karboksilik. So kalau kat sini etanol, dekat sini kita akan dapat asid etanoic plus dengan air. So dalam tindak balas ni sebenarnya ada air. So, bila kita nak buat persamaan, persamaan etanol C2H5OH tambah dengan 2O aero dapat, okay, formula bagi asid etanoic adalah CH3COOH plus dengan H2O. Yang KMnO4 ni kita tak tulis kat sini. Kita tulis dekat sini sebab tugas dia adalah untuk supply ataupun untuk membekalkan oksigen untuk bertindak balas dengan benda lain. So, yang ini adalah etanol. Yang ini adalah asid etanoic. Right? Dalam soalan, kalau soalan tukar, cikgu bulatkan ni. Kalau soalan tukar etanol ni dengan butanol, bila nak buat persamaan, kita just masukkan formula bagi butanol kat sini, formula bagi asid butanoik kat sini. The rest yang lain adalah sama. Ha, kalau cikgu tukar KMnO4 ni dengan K2Cr2O7 pun, benda ni masih dekat sini sebab function benda ni adalah untuk nak supply oksigen supaya oksigen boleh bertindak balas dengan alkohol. Okay? So dalam ni, soalan yang famous selalunya bila dia bagi macam ni, dia tanya berkenaan dengan warna. Warna tu maksudnya pemerhatian. Apakah yang berlaku bila etanol bertindak balas ataupun dioksidakan dengan KMnO4? So bila dia relate dengan warna, macam biasa kita kena fikir KMnO4 ni warna apa, K2Cr2O7 ni warna apa. Benda yang sama kita jumpa, yang ini dalam sebatan karbon, dalam tajuk tindak balas redox pun sebenarnya kita jumpa benda yang sama. Okay, bab termokimia. Okay, so yang menonton yang menonton dekat Facebook, jangan lupa untuk komen dekat bawah untuk dapatkan ataupun untuk nak tonton lebih banyak video berkaitan dengan sains tulen SPM, ataupun layari www.nutscoresPM.com sebab dekat situ kita ada share kan, kita punya e-book secara percuma supaya pelajar-pelajar ataupun anak-anak dapat buat soalan dengan konsisten. Okay, jap nak baca soalan. Ika, dia kata dia tanya soalan berkaitan dengan perwarisan dan juga variasi untuk bio. Okay, dekat kita punya YouTube sebenarnya ada beberapa video, bukan beberapa, banyak dah video bio. So mungkin dari segi nak search tu, mungkin boleh search PTTI bio. So akan keluar semua video yang berkaitan dengan biologi. Okay, so dari segi color, cikgu kalau persamaan dah, cikgu kalau kita buat persamaan kimia tu, etanol plus O2, bukan adakah kita akan salah? Okey, Arnajit, untuk persamaan, kalau buat O2 tu tak boleh. Kita kena buat macam ni. Sebab analogi dia, kalau cikgu just ingat macam ni je. Oksigen ni daripada mana? Oksigen ni daripada benda ni.
Kalau macam pembakaran, contoh ni kalau kita belajar dalam pembakaran alkana, alkena ataupun alkohol, kita akan tulis O tu sebagai O2. Sebab oksigen tu datang daripada environment kita. Kan, dekat sekeliling kita kan ada oksigen. Then kita tulis O2, tak perlu ada bracket-bracket tu. Tapi dalam kes sekarang, oksigen ni dia datang daripada pembekal dia, supplier dia. Supplier dia adalah benda lah ni. That's why kita tulis dia dalam bentuk yang macam ni. Okay, so kalau soalan yang masuk berkaitan dengan yang ini, oxidation of alcohol ni, kalau dia tukar etanol kepada propanol sebagai contoh, just tukar formula sini dengan sini je. Yang lain jangan tukar, dah okay dah. Alright, so cikgu rasa sampai situ je sesi live kita. Bagi sesiapa yang ada masalah ataupun nak dapatkan sesi consultation secara percuma daripada tim PTTI, so boleh layari www.nakskorspm.com. Cikgu ulang www.nakskorspm.com untuk kita bantu. Dekat situ ada live chat, so apa-apa soalan yang kita boleh support, insyaAllah kita akan bantu. So thank you sebab menonton. Nanti kita akan share lagi soalan-soalan yang lain. Right?